الله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Maksudnya, sudahkah sampai kepadamu, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal Nabi Musa alaihi salam ketika ia diseru oleh Tuhan di wadi Tua yang suci, lalu diperintahkan kepadanya, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezaliman. Serta katakanlah kepadanya, adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu dari kekufuran? Dan mahukah aku tunjukkan kepadamu jalan mengenal Tuhanmu supaya engkau merasa takut daripada melanggar perintahnya? Setelah Nabi Musa sempurnakan perintah Tuhannya dan Fir'aun pun meminta bukti kebenarannya, maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun akan mukjizat yang besar. Lalu Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan menderhakakan kepada Allah. Kemudian ia berpaling, engkar sambil menjalankan usahanya menentang Nabi Musa. Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru dengan berkata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Maka Allah menyaksikan Fir'aun di akhirat dan di dunia ini dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Ayat-ayat ini memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berjuang di Mekah dan akan menghadapi seluruh manusia menyampaikan ajaran Islam, khususnya ketika mendapat tentangan yang hebat daripada musuh-musuh Islam. Maka Allah menurunkan ayat-ayat yang mengesahkan rasul-rasul zaman dahulu, terutamanya Rasul Ulul Azmi, rasul yang mempunyai cabaran yang hebat dengan keazaman yang kuat. Yang paling banyak ialah kisah Nabi Musa AS yang diutuskan oleh Allah menghadapi Raja Mesir yang bergelar Fir'aun, kerajaan yang paling kaya dalam dunia, berada di Lembah Nil. Lembah Nil, lembah yang paling subur dalam dunia, hasil bumi yang paling banyak dengan kekayaan, kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa, adakah telah datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah ataupun percakapan tentang cerita Nabi Musa alaihi salam yang dilantik menjadi rasul
oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menghadapi ujian sejak lahir ke dunia. Apabila Fir'aun yang mendapat ramalan daripada ahli-ahli nujum yang boleh mencuri rahsia langit, akan lahir seorang putera di kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaannya. Lalu Fir'aun mengarahkan supaya setiap anak lelaki Bani Israel disembelih. Anak perempuan saja yang dibenarkan. Maka seluruh penghulu kampung, pegawai-pegawai, diarahkan membanci perempuan-perempuan yang mengandung. Dilihat anak yang dilahirkan lelaki atau perempuan, anak lelaki disembelih untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba Nabi Musa yang dicari, yang dibunuh sejak lahir itu, dibesarkan di bawah mahligai Fir'aun. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak boleh dilawan. Musa yang dicari dipelihara oleh Fir'aun sendiri di dalam istananya. Nak lawan Allah Ta'ala, ini kekuasaan Allah. Setelah Musa menjadi seorang pemuda, membunuh seorang kalangan rakyat Fir'aun yang setia kepadanya, Musa dicari untuk dibunuh. Musa berhijrah ke Madian. Setelah beberapa tahun di Madian, Musa rindu kepada kaumnya, kepada keluarga ibu dan keluarganya. Musa balik ke Mesir. Dalam perjalanan, Allah Ta'ala jadikan Musa nak balik rindu kepada keluarga, pada anak-anak. Dalam perjalanannya, iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddas itwa, ketika menyeru kepadanya oleh Tuhannya. Tuhan menyeru Nabi Musa alaihi salam. Ketika Musa melihat cahaya, lalu meninggalkan isteri yang bersama dengannya untuk pergi pada cahaya untuk bertanya jalan ataupun dapat api, tiba-tiba mendengar permana Allah Ta'ala. Tempat itu dikenali dengan Lembah Tua. Lembah Tua, mengikut setengah ulama dibaca dengan Tua dan dibaca dengan Tiwa, yang masyhurnya dengan Tua. Lembah Tua. Tuhan menyeru Musa alaihissalam. Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddas itwa. Ketika Tuhan yang menyeru Musa alaihissalam di lembah yang suci, lembah yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk Allah berkata secara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan kata-kata yang tidak sama dengan makhluk, yang tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan, Allah Ta'ala menyeru Nabi Musa dilantik menjadi Rasul. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Idhab, pergi wahai Musa. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, iaitulah raja yang zalim itu. Innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Melampaui batas akidah, batas ibadat, batas politik, batas ekonomi, batas undang-undang. Ini makna batas-batas. Kerana Allah Ta'ala mengadakan batas-batas dalam kehidupan kita. Batas akidah, batas ibadat, batas syariat, batas politik, batas ekonomi, batas undang-undang. Semuanya ada syariat Allah Ta'ala. Dan Fir'aun melampaui batas Allah Ta'ala, melampaui sempadan Allah. Dalam bab ketuhanan dia mengaku dia jadi Tuhan. Dalam bab ibadat suruh rakyat sembah dia, mereka sembah Tuhan. Dalam bab politik dia yang berkuasa, dia boleh mengadakan undang-undang sendiri, bukan undang-undang Allah. Halal haram ikut dia sendiri. Dalam bab ekonomi, kekayaan negara dia yang punya, dia yang beri rezeki kepada rakyat. Itu tagha dalam bab ekonomi. Artinya tagut dalam segala perkara. Faqul hal laka ila an tazakka. Maka katakan kepadanya wahai Musa, adakah engkau hendak membersihkan diri engkau? Membersihkan diri,
daripada dosa-dosa syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, mengaku jadi Tuhan, sangat besar dosanya, dan dosa-dosa yang lain. Bersihkan diri daripada dosa-dosa ini. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan beritahu kepada Fir'aun, aku nak tunjukkan kepadamu, nak tunjukkan kepadamu jalan yang betul menuju kepada Tuhanmu, iaitulah jalan agama Islam. Ikut jalan Tuhan, iaitulah jalan agama Islam, agama Allah Ta'ala. Nabi Musa juga adalah Islam, bukan agama Yahudi. Yahudi, Kristiannya orang mereka kemudian. Jalan Allah. Fataksha, maka engkau takut pada Tuhan, mengikut perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala, mengikut batas-batas Allah, buat yang halal yang baik, tinggalkan yang haram. Fa'arahul ayatal kubra, lalu dia menunjukkan kepadanya tanda yang besar. Bila Fir'aun mencabar Nabi Musa, mana dia tanda awak adalah utusan Allah, maka Musa menunjukkan mukjizat. Mukjizat yang padan dengan kebanggaan zaman Fir'aun, iaitulah ilmu sihir. Maka Musa menunjukkan mukjizat yang mengalahkan ilmu sihir. Musa campak tongkat jadi ular yang besar. Musa seluk tangan dalam poket, awak keluar nampak cahaya putih. Ini dia tanda. Fir'aun kata, rupanya mu ahli sihir juga. Mu ahli sihir juga. Aku ada juga sihir juga. Lalu Fir'aun cabar Nabi Musa ajak berlawan dengan ahli-ahli sihir. Musa kata, sila. Lalu dikerahkan ahli-ahli sihir. Berhimpun di satu hari di tempat perhimpunan. Disaksikan oleh orang ramai. Ahli-ahli sihir yang bijak, seluruh negeri Mesir dipanggil. Dan Fir'aun menjanjikan kepada ahli-ahli sihir ini, kalau mu menang lawan Nabi Musa, mu akan lantik menjadi orang besar yang paling hampir dengan aku, kata Fir'aun. Maka berbangga dah ahli sihir untuk menang lawan Nabi Musa, akan jadi orang besar yang paling hampir dengan Fir'aun. Tiba-tiba mukjizat Nabi Musa mengalahkan saya. Dicampaknya tongkat ahli-ahli sihir, campaknya tali ahli sihir jadi ular. Musa pun campak tongkat jadi ular yang lebih besar. Menelan semua ular-ular ahli sihir itu, menyebabkan ahli sihir tercengang. Ahli sihir yang tahu ini bukan sihir, ini adalah mukjizat, ini adalah Rasul. Lalu ahli-ahli sihir beriman kepada Allah. Ahli-ahli sihir beriman kepada Allah. Aman Nabi Rabbi Harun wa Musa, kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Nabi Musa. Lalu Fir'aun memberi amaran, adakah kamu beriman belum dapat kebenaran aku dulu? Aku nak kerak tangan kakimu, nak bunuhmu. Ahli sihir kata, kami tetap dengan Islam. Inilah dia kumpulan-kumpulan yang waktu paginya kafir, waktu petangnya beriman dan menjadi ahli syurga. Ahli-ahli sihir dibunuh. Fakadzaba, lalu Fir'aun membohongi Nabi Musa. Membohongi Nabi Musa AS. Walaupun melihat mukjizat, mukjizat yang nyata. Wa'asa, dan melawan. Derhakakan Allah, derhakakan Rasul yang diutuskan oleh Allah. Summa adbara yasa'a, kemudian dia berpaling daripada majlis dan berusaha untuk menentang Nabi Musa AS, untuk melawan Nabi Musa setelah melihat mukjizatnya. Fahasyara fanada, lalu dia menghimpunkan seluruh rakyat jelata. Seluruh rakyat jelata dihimpun. Fanada, dan berucap kepada rakyatnya. Faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Disebut dalam ayat yang lain, aku yang beri rezeki padamu. Tali air yang masuk ke kapung ni semua projek aku belaka. Tali air yang masuk ke kebun yang menyuburkan kebun-kebun. Tali air sungai ni yang masuk ke kampung-kampung, kamu boleh ambil air. Ini semua aku beri belaka. Mu tak tengok.
akulah Tuhan. Aku yang beri rezeki kepada kamu. Kata Fir'aun. Bila kata Fir'aun, Fir'aun lah. Kita pun rasa tak ada kena-mena zaman dia ni. Zaman dia ni tak ada, ni bukan Fir'aun. Apa tujuan Tuhan turunkan Quran? Adakah untuk kita dengar cerita? Quran bukan buku cerita. Quran hudallil muttaqin. Petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa sehingga hari kiamat. Maknanya begitulah juga di zaman siapa hari ini sekalipun. Orang yang lawan Islam akan bercakap, aku yang beri kesenangan kepadamu ikut Islam apa? Islam boleh beri apa? Hanya dia. Ini projek aku. Ini kesenangan aku. Ini kemudahan yang aku buat. Ini semua. Inilah kata Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Segala kemudahan-kemudahan yang ada, pembangunan-pembangunan yang hebat ini, aku yang buat. Itu dia. Ini maknanya kena faham boleh. Kalau baca Quran, kena faham ini. Quran adalah petunjuk sehingga hari ini. Jangan baca Quran, baca cerita saja. Quran adalah petunjuk Allah sehingga hari kiamat. Itu makna Quran. Mu'jizat sehingga kiamat. Kalau sekiranya baca Quran, ni Fir'aun kita tak ada kena mengena dengan kita. Kita tak ada apa-apa. Fir'aun tak ada dah ramal learning. Walaupun Fir'aun tidak ada, tapi perangai Fir'aun itu ada. Sifat Fir'aun itu ada. Dasar Fir'aun itu ada. Matlamat Fir'aun itu ada. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini kepada umat dia. Umat dia masa dia hidup. Dan umat dia selepas Nabi sudah mati. Walaupun Nabi sudah mati, Quran itu hidup sehingga hari kiamat. Petunjuk Quran adalah hidup. Itulah ucapan Fir'aun. Aku yang paling berkuasa. Kalau lawan aku, jaga. Lawan aku, aku buang kerja. Lawan aku, aku tukar. Lawan aku tak beri bantuan. Lawan aku tak tolong. Akulah yang beri segala-galanya. Kalau lawan aku, jaga. Susah hidupmu. Irmana ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Aku boleh buat segala-galanya. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal-ula. Lalu Allah mengambilnya dengan hukuman dunia dan akhirat. Fir'aun dihukum di dunia dan dihukum di hari akhirat. Allah Ta'ala tak hukum selalu. Allah Ta'ala beri tempoh. Fir'aun diberi tempoh berpuluh tahun. Berpuluh tahun dengan kesenangan, dengan kemewahan, dengan keangkuhan dan kesongongan. Bila tiba masa, ditenggelamkan oleh Allah. Sehingga disebut dalam ayat yang lain, Nabi Musa berdoa. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mal'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al adhab al alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun. Dalam surah Yunus. Dan berkatalah Nabi Musa setelah melihat Fir'aun bermahraja lela menzalimi pengikut-pengikut yang beriman, menyiksa dan membunuh, memperhambakan jadi abdi, menyusahkan hidup. Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan, ataita Fir'aun, engkau beri pada Fir'aun wa mala'ahu dan pembesar-pembesarnya zilatan wa amwalan fil hayatid dunya, perhiasan dan harta yang banyak di dunia. Wahai Tuhan, memberi harta banyak sangat ke Fir'aun ini, kekayaan-kekayaan, liyudhillu an sabilik, supaya Fir'aun boleh menyesatkan orang berjalanmu wahai Tuhan. Dengan kekayaan ini Fir'aun beli orang. Dengan kekayaan ini Fir'aun rasuah orang. Dengan kekayaan ini Fir'aun upah orang untuk buat kezaliman. Rabbana tmis ala amwalihim, wahai Tuhan, binasakan harta mereka. Washdud ala qulubihim, dan tutupkan pintu hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adab al alim, mereka tidak beriman malaikan mereka melihat azab yang pedih wahai Tuhan. Nabi Musa berdoa,
Harun kata amin, amin di belakang Nabi Musa. Qala, Allah berfirman. Allah Ta'ala turun jawapannya. Ujibat da'watukum. Diperkenankan doa kamu berdua, wahai Musa dan Harun. Doa kamu berdua aku terima. Aku perkenan. Fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Ada dua syarat. Aku perkenankan doa kamu untuk membinasakan Firaun dengan dua syarat. Fastaqima, kamu berdua hendaklah istiqamah. Istiqamah dengan makna berada di jalan yang betul. Jangan berganjak, ikut jalan yang betul ini. Jangan kona kiri kanan, jangan kona kiri kanan. Dia undur ke hadap ke belakang. Fastaqima, istiqamah, ikut jalan yang betul. Wala tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Jangan ikut jalan orang yang tidak mengerti. Jangan ikut jalan orang yang tak erti. Yang tak erti ni sama ada lari ikut Fir'aun. Lari ikut Fir'aun. Ataupun yang putus asa. Merasakan Fir'aun akan kekal selama-lamanya. Islam tak menang sabar bila-bila. Ini tak erti. Lalu berhenti. Berhenti lah. Tak ikut Nabi Musa dah cakap dah. Dia akan nak ikut. Ataupun yang nak menang cepat. Kalau boleh hari ini doa, esok mampus lalu Fir'aun. Sebaik saja doa, mati selalu. Nak cepat. Para ulama mengatakan, jarak di antara Nabi Musa berdoa, Tuhan kata aku terima doamu, dengan Fir'aun ditenggelamkan, ialah 40 tahun. 40 tahun barulah Fir'aun dibinasakan oleh Allah setelah Nabi Musa berdoa. Pasal apa jadi begitu? Pasal apa jadi begitu lambat sangat tu tak selalu? Sebabnya ialah kerana Allah Ta'ala nak beri pahala yang banyak kepada mereka yang sabar, mereka yang berjihad, mereka yang berjuang. Pahala yang sebanyak-banyaknya untuk diberi balasan syurga yang selama-lamanya di hari akhirat. Masa yang panjang dalam kubur. Dalam kubur masa yang panjang. Mereka yang sudah mati dah berapa tahun dah. Ada yang sudah 1,000 tahun. 2,000 tahun. Dia hidup atas dunia lama mana? 60 tahun je. 60 tahun je. Allah Ta'ala panjangkan masa perjuangan untuk masa yang lama dalam kubur. Dan masa yang selama-lama di hari akhirat. Ini tujuan Allah Ta'ala panjangkan. Akhirnya Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Dengan bala tenteranya sekali. Dibinasakan oleh Allah. Bila tiba masa setelah 40 tahun. Nabi Musa diperintah oleh Allah meninggalkan negeri Mesir. Fir'aun melihat Bani Israel sudah tidak ada lagi. Lalu mengerahkan bala tenteranya. Mengejar Musa dan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala jadikan mukjizat Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi Laut Merah. Melalui mukjizat lorong-lorong yang dijadikan oleh Allah. Dan Fir'aun mengejarnya di belakang. Masuk dalam laut, dalam lorong-lorong itu. Fir'aun dan bala tenteranya dihapuskan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala jadikan bangkai Fir'aun ada sehingga hari ini di negeri Mesir. Bakar dia sampai hari ini ada di Mesir. Di Museum Mesir. Tak dihancurkan. Macam ikan kering. Macam ikan kering. Mata corong je. Mata corong tak dihancurkan. Tangan dia begitu. Ada mengatakan tangan begitu sebab dia mati lemah. Tangan begitu. Ketong tangan dia. Masih ada sehingga sekarang. Untuk menjadi pengajaran. Inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah i'tibar dan pengajaran liman yakhsha, kepada sesiapa yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu jadi pengajaran kepada dia. Wallahu a'lam.